Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Di hari ini saya berkesempatan untuk membuat rebahan ataupun I love you di sekitar pasal Tani Rembau di bulan Ramadan. Pasal Tani Rembau terletak di Pekan Rembau bersebelahan dengan Pasar Awam Rembau. Saksikan bingkisan daripada saya untuk program tengok-tengok apa yang ada di hari ini untuk anda semua berada di tempat pasar malam tempat pasar Tani Rembau di Pekan Rembau bersama Pegawai Penerangan Daerah Rembau mengadakan usrah musyawarah pada peniaga-peniaga pasar tani di Pekan Rembau. Beginilah keadaan hari ini di pasar tani Daerah Rembau di Pekan Rembau. Ramai pelanggan-pelanggan yang datang untuk membeli belah ataupun membeli keperluan untuk berbuka puasa dan juga menyambut Aidilfitri yang bakal menjelma tidak lama lagi. Tak terdapat juga penjualan seperti keropok ikan tamban asli daripada Terengganu oleh peniaga-peniaga keropok di tapak pasar tani sementara di Pekan Rembau sebelah pasar basah di Rembau. Beginilah keadaannya dengan penjualan terung juga ada. Petai juga ada di sini. Dan penjualan ikan bilis juga ada di sini. Pisang juga ada di kawasan ini. Dan jering muda pun ada di kawasan ini. Sekilo, dua kilo, RM10. Ini dia buah. Bagai jenis jering muda dijual di sini. Juga ikan masin, ikan masin. Ikan masin. Berbagai jenis pisang RM4.50 1 kilo pisang. Pisang tembalangan, pisang emas dan sebagainya. Terusnya makanan tanah-tanah yang berbentuk frozen yang sejuk beku juga terdapat di sini, iaitu fish cake. Kami menjual produk halal orang Islam juga terdapat di tapak pasar tani. Cincau juga terdapat di sini, buatan orang Melayu, orang Islam, produk Islam. Otak-otak juga ada, popia juga ada, mi kuning juga. Dan bawang juga ada dijual di sini. Ramai pelanggan hari ini membeli bulan dapur dan juga buah. Salah pelis 4 kilo RM10. Ya, salah pelis. RM4.10. Jalan terus dari Belanda. Oh, rolling. Emang kilo mana bagi dia ambil? Ada duit dulu. Juga penjualan daging juga ada. Dan juga ini dia ikan masin. Dan juga bawang, ikan masin, isi kurau, tulang kurau dan juga pari bolat. Okey bang, terima kasih banyak. Ini abang
Dan juga daging lembu, daging kerbau juga ada di sini. Ini ada daging kerbau, kepala kerbau. Ini ada di sini. Tunggu lah kak, masih di sini. Dan juga daging di sini, penjualan daging. Penjualan daging di sini. Daging. Nanti satu bulan pun masih ada lagi lah. Hati. Daging lembu RM40 sekilogram. Daging kerbau RM42 sekilogram. Kambing RM50 sekilogram. Tulang RM35 sekilogram. Hati RM38. Paru RM38. Dan juga ikan hiasan. Ikan puyuh juga ada, ikan liar, ikan puyuh sepat juga ada di sini. Satu bekas RM5. Cantik ikan ya. Ikan. Orang lama. Ikan. Besar ikan. Ini, yang ni besar RM10. Ikan puyuh. Apa dia punya? Ikan puyuh. Semua ikan puyuh ni bang. Ikan luar di sini. Dan juga buahan nanas. Ini nabati, ini nabati sekarang lah. Cuba pusingkan bang, macam mana bang? Bang. Kita putih lebih banyak kalau saya tak boleh tak. Dah nampak kan? Abang, harapan abang untuk orang datang ni? Harapan insya-Allah kalau pusat untuk raya ni Kalimantan kali ni biar agak meriah sikitlah sebab kita dah 2 tahun cuti kan. Jadi lebih biar meriah sikit kita Mantai tahun ni. Biar ramai sikit sambutan. Habis produknya akan ada tambahan lah bang. Produk akan ada tambahan lah. Ada lagi untuk okey. Terima kasih bang. Okey, sama. Kak, satu ni berapa kak? Nampak ya? Kalau pasal tani, insyaAllah. Kalau malas sangat nak racik-racik 6 unit ni dah siap dah. Tabur je dalam masakan. Setiap minggu ada meniaga sini ke kak? Dulu dekat lahan kan? Ya. Selamat berbuka puasa kak. Lambat lagi kan? Ni. Poster keluarga Malaysia ni nanti boleh letak dekat kedai yang dekat ni ha. Kita jual apa ni? Saya kampung. Ini buat sendiri ke apa? Semua sendiri. Nampak? Dekat Rembang ni kalau kita nak cuba lempah sup dan rendang yang dah ready made dah. Acik ni buat sendiri kata. Dah 25 tahun dah saya jual. Dah 25 tahun menjual. Acik nama siapa cik? Sabina. Cik Sabina. Okey, siapa yang nak rasa rempah yang Cik Sabina buat ni dah 25 tahun menjaga. Buat sendiri. Jadi boleh cuba rempah sup. Sup kalau orang kata di kecil kalau tak ada sup tak sedap. Nak masak soto ke apa. Jadi boleh singgah sini mak cik Sabina. Hari biasa menjaga kat mana cik? Kat atas.
Oh, atas sana dekat pasar tu eh. Ah, ya. Okey, okey. Kalau dah kota kata dah tak ada masa sangat dah kan nak masak. Ah, ni lah, bawang blender pun ada. Ha. Ah, kacang tanah pun ada. Kacang tanah pun ada dijual sini. Dan juga ikan, udang, ketam juga ada jual di sini. Berbagai jenis ikan. Oh, besar ikan merah pun ada. Ah, ni promosi seperti kena tadi kau bau. Ah, ini. Ikan laut. Ada tu, kalau wawasan kan. Ya, cik. Ini puasa ni tak ada nak bagi dah. Ha, bang. Alhamdulillah. Boleh mengan. Boleh mengan sampai dalam rumah. Sampai dalam rumah. Kepada semua pengikut-pengikut di Taman Umar Raya Rembau, hari ini saya bersama dengan pengurusi pengurusi Pasar Tani Rembau. Pengurusi Pasar Tani Rembau, Cik Suhaimi. Cik Suhaimi ini juga adalah seorang sahawan yang meniaga ikan. Ikan yang besar-besar kat sini. Ya? Jadi kami bersahati hati daripada tim IOW dapat bertemu Cik Suhaimi. Dan boleh tak Cik Suhaimi bagi sedikit harapan tentang aktiviti di Pasar Tani hari ini? Kita meniaga hari ini macam mana? Ada pelonggaran ni pada kerjaan, alhamdulillah. Alhamdulillah. So, maknanya betul lah pada masa ini, saat ini walau negara kita dalam fasa peralihan endemik, kita dah boleh bergerak secara perlahan-lahan untuk kita kembali kehidupan normal kita, Encik Saimi. Terima kasih, saya doakan semoga perniagaan berjalan lancar. Terima kasih. Okey. Okey. Batal. Order lah, duduk pasal tadi. Dan juga peniaga ikan juga yang dimunyai oleh Encik Rahim. Encik Rahim sebelah Taman Seri Rombau, Encik Rahim juga meniaga ikan. Berbagai ikan dijual di sini. Saya hari ni ini kerana yang orang kata yang kita nak cari barang-barang macam buah limau. Limau ni tak senang nak cari ni. Ada buah limau. Rempah rendang by homemade. Rempah juga ada kat sini. Ni ada pengaga crispy juga nak raya ni kan. Makan-makan bukan raya je, bulan puasa pun boleh makan ni. Sahur boleh makan. Ni yang penting ni ha, nak raya nak masak rendang punya. Bahan-bahan rendang ni apa? Kalau tak tahu
tahun ni, tak tahulah ni pun ni lang kuas ya. Ni lang kuas. Jadi inilah kemeriahan yang kita di Pasar Tali Rembau. Jadi kami daripada tim Info On Wheel mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Fama daerah Rembau dan juga Rela daerah Rembau yang sama-sama dalam kami membantu kami menyebar dan memasarkan maklumat berkenaan dengan isu semasa, dan selain itu kami menyantuni peniaga-peniaga di Pasar Tali Rembau dan juga pengunjung-pengunjung. Jadi jangan lupa kita rakyat Malaysia, kita semarakkan semangat keluarga Malaysia. Sekian dulu daripada kami tim IOW Rembau. InsyaAllah ada kesempatan yang lain kita akan berjumpa lagi. Boleh kasih wajah ya. Assalamualaikum.